Semua balik lagi sama gue Gilang Lee. Dan hari ini guys, kita bakal lanjut lagi game GIF. Teman-teman, di episode sebelumnya ini kita bertemu sepasang kekasih cincin ya. Dua cincin, terus mereka melangsungkan pernikahan. Dan tiba-tiba gue masuk ke alam lain yang gak ada di map guys. Gue gak tahu di mana. Gue berpikir sih kemarin bilang bahwa gue ini ada di dunia mimpi guys. Ini adalah anak kecil ya, Golsita. Anak kecil yang pertama, kedua kali kita lihat. Yang pertama tuh ada ibu sama anak. Nah ini yang kedua guys. Kayaknya dia hantu deh, gua rasa ya. Kita harus ke atas sana dan harus keluar dari kapal yang gede ini. Let's go, kita lanjut ya. Gua harus kemana nih guys? Kanan aja ya. Roman-romannya kayak dekorasi pernikahan. Ada keranjang bayi ya, keranda. Oh, gua rasa ini alur atau perjalanan pernikahan guys. Pertama nikah, punya anak, terus ngerawat anak ya, kayak main-main sama boneka beruang, terus camping kayak gitu guys. Silau banget. Hah? Ini gua kah? Karakter baru guys? Atau jangan-jangan gua sudah tumbuh menjadi lebih dewasa guys? Ih, karakter baru guys. Wih. Tapi masih punya palu ya. Larinya gimana? Wih. Apakah gara-gara pernikahan itu guys, gua seolah melewati waktu? Bawah kayaknya. Kok jadi berubah weh? Ada apa? Kok kamarnya yang menjauh guys? Ruangan apa ini? Ini mesin guys. Buat gerakin, aduh. Oh, bisa kayak gini sekarang. Bisa kayak gini sekarang. Sebentar, lihat map dulu deh. Kita di mana ya? Oh, teman-teman, kita ngelewatin yang namanya fase ini nih. Ruangan ini nih, ruangan ini. Sama barusan ruangan ini ya, barusan. Dari ruangan ini nih, yang di tengah-tengah pokoknya. Gak bisa nunjuk, guys. Karakternya tumbuh dewasa, gua rasa, guys. Bisa parkur kayak gitu tuh. Halo. Sabar dulu ya. Kayak ini. Nah, bisa kayak gitu.
kaget. Kayaknya harus buru-buru ke atas deh, tapi harus dorong ini guys kayaknya. Nah. Padahal karakternya lucuan yang kecil ya guys ya. Apakah nanti kita bakal berubah lagi atau makin tumbuh dewasa? Bawah. Oke, kita dorong dulu, guys. Aduh. Lewat bawah dulu. Ke bawah lagi bisa kah? Dalam banget. Ya nggak sih? Iya benar. Ke kanan apa ke kiri? Kanan deh. Coba ke kanan ya. Nggak bisa. Kayak ke kiri guys. Ada robot lain guys. Tapi dia terbang terus kayak diikat di rantai. Dia berubah. Dia ngejar guys, dia ngejar guys. Oh, ini musuh baru, teman-teman. Ya gimana? Gak mau sampai kena lo, gimana? Bisa dibuka nggak sih? Pelan-pelan, tau kita jalan pelan-pelan ya. Tetap aja, guys. Tubuh kita dimasukin guys, mereka hantu kayaknya. Oh, dia gak bakalan ngikutin kalau kita ngeliatin dia guys. Ya kan? Cara jalan mundur gimana? Gimana caranya ngelewatin ini semua, guys? Lari dulu lah ya. Ah, tiba-tiba. Hantu ini susah banget. Berarti emang harus di-push, guys, terus aja. Naik.
Lari ya, lari. Ternyata rintangannya hantu, guys. Aduh. Lari bos, lari. Lari. Banyak hantu, guys. Ya. Wih, ini susah banget, teman-teman. Malah sakit pinggang dia, guys. Ini gua kayaknya ke bawah deh, guys. Karena ke atas gak bisa. Berarti harus ditarik ya. Wow. Oh, gak bisa, emang harus ke atas. Balik lagi dong. Gimana ini, mau? Disitunya masih gampang, cuman di atas sananya loh. Di bawah sebenarnya ada tali, guys, ada rantai. Nah, ini gimana? Gak bisa diloncatin, guys. Walaupun kita loncat ke rantai, itu nanti bakalan masuk. Gimana caranya ya? Serem banget tuh, eh. Oh, kayaknya gue jatuhin aja deh, guys. Gak usah loncat ya. Jatuhin aja, guys. Sorry. Jatuhin aja ya. Wih, ngulang-ngulang cuy. Ini susah. Serem banget. Jatuh aja ya, jatuh. Emang harus jatuh, guys. Jangan sampai gua nengok ke kiri. Deg-degan. Bisa yuk. Loncat. Lari.
Akhirnya guys, akhirnya teman-teman. Susah banget weh. Map. Oke, kita tinggal lurus aja. Terus nanti ke ruangan tengah di sini. Di sini jalannya mulai bersabang nih di kotak gede ini. Tapi tujuan kita ke kanan. Bisa ke kiri? Enggak, emang harus ke kiri dulu guys buat ngambil bintang di atas sana. Ada air, nanti bisa lewat sini ya. Jangan lagi deh guys, sampai ketemu hantu-hantu kayak gitu, susah banget teman-teman. Bisa ya segitu ya. Nice, berarti kita lewat atas. Ini bisa didorong tapi nggak tahu buat apa guys. Oh, buat ke atas kiri kah? Bisa kayaknya. Nah, di sini gua harus naik ke atas ke kiri, guys. Biar bisa ngambil bintang. Ada bintang juga di atas. Nah. Ini 1 2 3, tinggal 3 bintang lagi, guys. Oh, kemarin dapat bintang ya, tapi bintangnya mungkin untuk tumbuh besar, guys. Biar makin kuat menghadapi rintangan yang akan ada yang di depan kita. Dapat. Tapi nggak bisa, emang harus ke bawah kayaknya. Ke atas itu deh. Yang jadi masalah di sini adalah si kameranya tuh kayak nggak bisa dipindahin kayak Little Nightmare guys. Kayak nengok buat ke kanan nggak bisa di sini tuh. Oh, bisa kayak gitu ya? Oh,
ini kiri. Ya. Jauh lagi, guys. Jalannya bercabang, bikin bingung. Gue tetap harus ke atas sana ya, yang merah. Tapi lampu merah itu biasanya dipakai buat kayak gak boleh lewat sana gitu kan. Ini lampu merah nih. Jadi kita bisa diam di sini kayaknya. Awas! Aduh. Tapi gue jatuhnya ke kanan, guys. Tapi kayaknya ya dari sini ke kanan kan, ke sini. Kayak yang gambar telepon jadul. Dari terus ke kanan. Dari sini pasti ke kiri, ke sini, guys, buat ngambil bintang. Gitu kayaknya, balik lagi. Itu pasti sih ngambil bintang. Leo. Ini muter loh, guys. Muter dulu ya.
balik gak sih guys? Singin gitu guys. Kita bawa dulu. Sini bisa enggak? Bisa. Bentar sebentar, muterin dulu. Sabar dulu harusnya ya. Wih, susah banget teman-teman. Makin sini makin ribet loh. Yang biru ini adalah laut sini ya. Sabar dulu ya, sabar. Hijau nih. Itu biru nih rambu-rambunya nih. Itu bikin pusing. Kita udah berhasil masuk ke ruangan selanjutnya. Ini harus ke kanan dulu deh, ke yang kecil sini nih. Makin dewasa ya, makin tumbuh dewasa tuh makin susah rintangannya guys. Ih. Bentar. The bat lift kayaknya emang bener. Ke kanan atas sana kemana ya? Yuk. Enak banget. Si liftnya bisa jadi pijakan teman-teman. Telepon jadul. Gue pengen langsung ke kiri aja bisa nggak? Tapi kalau ke kiri balik lagi guys. Gue harus ke atas banget. Jadi kayaknya nggak bakal ke kiri naik lift ya. Nih bisa aja ke sini nih. Tapi gue nggak mau. Soalnya takutnya balik lagi ke tempat dimana kita muter-muter nggak jelas itu loh. Bingung banget.
di sini yang jadi bingung juga. Tapi guys, ruangan sebelah tuh buat kayaknya ke ruangan sebelah dulu deh. Gua ke kanan lagi ya. Berarti harus di atasnya dong. Nah, ini. Soalnya di sini kayak ada sesuatu. Pasti ada orang atau monster lain kayaknya. Kok nggak ada guys? Ada jalan buat ke atas, nggak ada petunjuk apapun. Gak ada petunjuk teman-teman, cuman cahaya aja dari atas. Terus itu pun gak bisa naik. Jadi kayaknya gak bisa teman-teman, gak bisa ke sana. Tapi bener deh, ke kiri dulu guys. Ruangan muter-muter itu dulu. Harusnya sih ini lift bisa diaktifin ya, bener. Ada jalan kah? Nggak ada guys. Oh, emang harus ke ruangan sebelah dulu guys. Nih, kawan ini nanti kita jatuh ke bawah kayaknya. Ini dia hantu yang kalau kita nggak lihatnya dia bakal ngejar. Apa kita bakalan ngerukiah dia guys biar dia nggak ngantuin kapal ini lagi? Aha. Naramai Luna. Ada robot komputer cewek. Gua rasa dia kayak sakit, guys. Oh. Oh. Oh, kayaknya bisa dibuka deh kuncinya, guys. Kita ngajak si ceweknya kabur. Jatuh. Ya. Oh, kelihatan dia masih hidup, guys. Kayaknya gue bakal ngecek dia di bawah deh. Gak bisa, gue pasti mati kalau sana ya.
Jadi kayaknya kita harus balik lagi ke bawah, meriksa keadaan dia, guys. Mati gak ya? Enggak kayaknya. Salah. Turun. Lekas turun. Salah dong, ke atas nyarinya, guys ya. Sorry. Ke atas liftnya, teman-teman. Apakah dia baik-baik saja, guys? Kita lihat. Berarti dia langsung meninggal, teman-teman. Padahal mau kita tolongin ya. Ada yang lain nggak? Ranjang nyapu sekarang udah nggak ada. Perjalanan kita masih panjang, guys. Tapi kayaknya sampai sini aja ya untuk episode kali ini. Lihat, masih panjang banget. Gue harus ambil bintang sebelah kiri. Yang jadi masalah adalah mapnya nggak sedetail itu, guys. Jadi cuman kotak-kotak sama jalan-jalan doang. Itu yang bikin bingung. Oke, guys ya, makasih udah nonton. Sampai ketemu lagi di next episode. Bye-bye.